selamat pagi, selamat beraktivitas, salam seduluran dan juga salam pecinta lebah. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat Irogati, bunga golden root atau golden root flower, juga biasa disebut bunga solidago atau rosida, yang mana tanaman ini bila berbunga berwarna kuning mulus. Kali ini dia menunjukkan pesonanya. Hampir semua trigona atau apis menyerbu bunga ini untuk berebut nektar dan polen. Dari pagi sampai sore selalu ramai dikunjungi lebah, sampai-sampai bunga favorit-favorit yang lain ditinggalkan jikalau bunga ini bermekaran. Mari kita simak aktivitas lebah bekerja mencari nektar dan polen pada bunga golden root tersebut. Dan jangan lupa pula teman-teman untuk dukung channel Lebah Irogati dengan cara like, komen, share, subscribe, juga bunyikan tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi dari video-video terbaru yang saya upload. Adapun cara untuk pengembangbiakan bunga ini sangatlah mudah, yaitu dengan rizoma atau dengan akar ataupun dengan anakannya. Kami juga menyediakan bibitnya. Bisa menghubungi nomor WA tersebut. Betapa senangnya para lebah apabila sumber makanan di sekitar sangat melimpah. Kita sebagai pembudidaya juga ikut senang melihatnya. Dikarenakan kita sudah berhasil menanam bunga yang jadi favoritnya. Jadi, tidak sia-sia kita menanamnya. Apalagi, bunga golden root ini harga bibitnya sangat ekonomis dan merakyat, tapi bukan murahan. Murah dengan kualitas sultan. Bunganya pun juga awet.
Terima kasih telah mengikuti video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi di video berikutnya.